Selamat malam. Malam. Oke, anak muda. Jadi saya kawan ada dua anak muda ini. Ya, dua anak muda datang ke sini mau beli rumah. Rumahnya yang kayak di belakang tuh. Wah, itu di belakang nih rumah nih. Ini rumahnya nih ya. Rumah subsidi. Nah, dua anak muda ini ya mau beli rumah subsidi. Perkenalkan dulu nama. Siapa namanya? Faisal Ali Akbar. Faisal Ali Akbar. Ini Anwar Saifullah. Anwar Saifullah. Masih bujang semua? Saya masih bujang. Udah. Ini udah keluarga? Udah, udah sorot. Oh, umur berapa? 27. 27 ya. Apa yang membuat kamu ingin memiliki rumah? Biar orang tahu. Nah, yang pertama invest. Ya, di hari tua nanti ya kan. Karena aku masih muda nih, lagi gincer-gincernya nyari uang ya. Ah. Ternyata kita setelah buat hari tua nanti. Buat tua. Hari tua udah enak ya. Ya, itu ya. Sih. Nah. Oh, begitu ya. Iya. Oke, si ini siapa? Anwar. Anwar, kita rapatkan dulu mukanya Anwar dulu lah. Biar kelihatan lah. Ah. Oke, Anwar. Apa yang membuat kamu mau ngambil anu? Rumah. Kalau saya sih buat ini apa? Invest. 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 Masa depan ya. Salah. Iya, tapi nanti kan ditinggalin juga ini. Apa itu? Rumahnya kan nanti ditempatin kan? Oh iya. Ya, berapa per bulan? Keras lagi, nggak kedengar nanti. 1 juta deh, sebulan. 1,3 sebulan, oke. Selama 15 tahun ya. Karena kalau tidak subsidi nanti mahal dia. Ini kan DP 0% kan? Iya. Kita perlihatkan juga wajah adminnya lah. Tuh adminnya sana tuh, dua orang. Dia bungkus pakai hilap kepalanya langsung. Nah, ini adminnya itu. Nah, ya. Beli rumah dengan kami. Oh, beli rumah di sini ya. Jadi ini yang ngantuk semua. Bokeh 1 juta ya. Iya. Langsung punya rumah. Langsung punya rumah. Kita jalan punya hutang di bank. Usia 21 sampai 45. Ah. Ya kan? Jangan kalah sama anak muda nih, nih. Nih, udah booking. Ah, itu udah booking tuh. Boy langsung ini namanya. Ah. Ya kan? Bulur muncul juga lagi. Ah. Kalau lagi aja, Pak. Buka aja itu. Iya, enggak apa-apa ini. Dapat juga biar tahu rumahnya. Nah, sekarang kita non ya. Iya. Nah, biar kelihatan semua. Iya. Nah, biar buat gambarnya. Tadi kami sempat menghilang. Tadi menghilang. Ya kan? Jadi tadi menghilang di pasukan ini. Ya kan? Tiba-tiba sekarang ada nih. Orang nanya lagi apa lagi dibungkus putih. Oke, kawan, ini anak muda ini ya beli rumah dia ini ya. Nah itu sudah booking dia, coba dibesarin dikit. Udah booking dia nih. Ah, itu udah booking dia tuh. Tandanya itu udah beli, ya kan? Cukup 1 juta. Punya rumah. Punya rumah. Ah, mantap. Kenapa tertarik di LBS? Yang pertama, ini perumahan subsidi tapi kayak klaster ya. Weh, kayak klaster. Kayak klaster nih. Coba lah mampir sini. Rumah ready. Rumah ready di sini. Aksesnya lebar, akses masuk rumah lebar banget. Rumah lebar ya? Lebar, dekat sama tol lagi. Ya kan? Kita perlihatkan aja videonya kalau gitu. Boleh. Ini ada videonya nih kawan. Sebentar, biar enggak penasaran ya. Video tadi ini kan. Video bunda nih. Berarti ini termasuk budaya. Hari ini kita membawa konsumen melihat Blok L. Melihat Blok L.
Nah ini Blok L yang baru nih. Woi, buka terus nih ya. Ini sudah diisi. Sudah ada yang punya. Yang belum di belakang sana noh. Jadi itu kawan, jadi double dinding lagi tuh, double dinding anunya, ya kan? Jadi kalau ada tetangga ngetok-ngetok, ya nggak kedengaran. Nggak tembus ya? Jadi udah mantap lah, anak muda ya? Mantap. Harus. Coba apa pesan-pesannya kepada anak muda sekarang yang masih ngontrak? Coba. Nah, yang masih ngontrak nih, ada DP 0%, ya kan? 0%. Nah, lalu cukup booking fee aja 1 juta. Ya kan langsung akad cicilan kayak kontrakan lah. Sama aja kayak bayar kontrakan tapi punya kita sendiri ya kan. Kayak cepet-cepet. Tahun depan belum tentu ada kesempatan kayak gini gitu. Ya kan? Coba mampir dulu, survei dulu, sampai tertarik. Oh, mantap. Langsung bilang enggak hubungin Ali. Hubungin nomornya. Yang keras. Hubungi saya. Nih ya. Ini marketing nih. Boleh di save ya? Boleh lah, save. 0896-6228-7823 di save. Sekali lagi. 0896-6228-7823 langsung aja. Langsung aja, sip, mantap. Mantap. Nah, itu anunya, apanya marketingnya nih, mbahnya nih, mbahnya. Gimana mbahnya marketing? Guru. Suhunya nih. Kayak ini suhunya. Apa yang mau dipesan? Beli rumah 1 juta aja rumahnya ready. Bunda di sini jual rumah tidak jual umbul-umbul. Rata-rata yang ambil rumah di sini akad kredit booking selang seminggu dua minggu kalau berkas lengkap langsung akad kredit. Punya rumah itu enggak ada ruginya. Kalau kita nggak sanggup bayar rumah suatu hari nanti bisa kita offer ke adik, ke saudara, bisa. Tapi kalau misalnya harga rumah bertambah, tapi kalau misalnya kita kredit motor, kredit mobil, harga rumahnya, harga motor, harga mobilnya makin lama makin turun. Nah, lebih bagus rumah. Anak muda zaman sekarang harus cerdas kayak Noh yang berdua Noh. Mana orangnya Pak Bes? Kasih tunjuk. Itu orangnya. Sebenarnya anak-anak saya tuh banyak yang seperti ini. Ada Aris, ada Setio Lanang, ada Permana, ada Alfian. Nah itu semua punya rumah. Punya rumah ya? Punya rumah. Nah ini bapaknya. Ini bapaknya. Beli rumah anak muda ya. Beli nomor tari ini. Bapaknya di sini. Nah ini anak mudanya yang ngambil. Ya kan? Tetanggaan sama bapak Mayor. Tetanggaan. Subscriber juga nih, subscriber ya. Udah jadi subscriber belum? Udah. Oke ya. Jadi subscriber. Semua jadi subscriber anak muda biar dapat kalian apa? Ilmu bermanfaat ya kan. Ini saja dulu kawannya. Tunggu 5 menit lagi dia akan naik ke YouTube. Monitor kawan. Ayo Pak, ada pintu kita semua. Sini pun dah. Buat nggak ke kita? Situ aja loh, Cak. Halo. Ayo. Sini. Beli rumah di Logam Bangun Setia. Dekat. Oh, jangan ter... PPKM. Oh, PPKM. Jarak. Beli rumah di Logam Bangun Setia bersama Bunda Soraya dan tim. Hubungi kami langsung di Blok E22 nomor 1. Atau hubungi Bang Ali. Ali. Atau Bunda. Ya. Ini Bunda... Oh, ai. Yeah.